Hai guys dan selamat datang. Hari ini Honor telah memperkenalkan sebuah peranti kelas pertengahan yang dinamakan sebagai Honor 20 Lite. Honor memfokuskan peranti yang lebih mampu milik dengan menggunakan spesifikasi yang tersendiri. Jadi ini adalah pandang pertama kami terhadapnya. Seperti mana-mana peranti Honor, ia sangat mementingkan rupa paras luaran seperti warna cerun campuran yang lebih menawan, susunan yang kemas dan pemilihan komponen yang spesifik. Dari segi rekaan, anda boleh lihat sendiri bahawa ia mempunyai garisan yang kurang tetapi bersih kerana setiap inci peranti terdapat lengkungan yang bertujuan untuk memberi keselesaan. Pendapatan butang dan port sambungan pula menggunakan USB micro di bahagian bawah dengan butang kuasa dan arah suara di sebelah kanan. Yang berlainan sedikit adalah lambang Honor itu sendiri yang mana telah ditegakkan, kemudian kamera di bahagian belakang ini ditambah kepada 3 kamera yang mana saya akan jelaskan sebentar nanti. Melihat kepada skrinnya pula, kami dapati tiada perubahan yang dilakukan oleh pihak Honor, iaitu skrin sebesar 6.21 inci pada resolusi Full HD Plus menggunakan teknologi IPS LCD. Ianya juga masih mempunyai dagu yang agak tebal di bahagian bawah dengan bingkai lain yang agak nipis jika dibandingkan. Takutnya pula sejenis dew drop, jadi anda boleh menonton video dan ingin membesarkan skrin, ia akan memainkan dalam format nisbah 19.59. Seperti yang sepatutnya, skrin yang besar ini juga harus dipandu oleh chip pemprosesan yang berkuasa. Terbina di dalamnya merupakan chip terbaru daripada HiSilicon iaitu Kirin 710 dengan keupayaan gabungan CPU dan GPU untuk mempercepatkan ketika keperluan penggunaan AI. RAM yang diberikan adalah 4GB dan memori dalaman sehingga 128GB dengan tambahan slot memori untuk kad microSD. Menjalankan sistem operasi terbaru daripada Android iaitu versi 9.0 Pie dengan antarmuka EMUI 9.0.1. Bergerak ke kameranya pula, berbanding sebelumnya ia menggunakan sistem tri-camera di bahagian belakang. 24MP wide biasa, 8MP ultra lebar yang baru dan 2MP untuk kedalaman sesebuah gambar. Penambahan ini masuk akal kerana kebanyakan peranti kelas mercu mula menggunakan optik ultra lebar. Pilihan ini membuatkan pengguna mempunyai senarai harga yang lebih luas dan bukan hanya pada peranti mercu. Kepada pencipta selfie, kamera hadapan ini disertakan sensor sebesar 32MP dengan kelebihan pengecaman AI, contohnya adegan di belakang anda untuk nampak lebih menarik, malah beautify mode untuk mencantikkan wajah. Antara kebaikan peranti ini adalah ia menawarkan memori dan RAM yang lebih tinggi berbanding sebelumnya, iaitu 4GB dan memori dalaman 128GB, tambahan lagi menyertakan slot microSD. Walaupun menggunakan chip Kirin 710, ia adalah paling baru untuk kelas pertengahan, jadi masuk akal ianya disertakan pada peranti ini. Kelemahannya sama juga seperti sebelumnya, ia masih menggunakan port sambungan sejenis microUSB tetapi belum lagi meninggalkan 3.5mm digital audio. Peranti ini akan dijual bermula 24 April ini dengan tanda harga RM949 di kedai berhampiran anda atau di kedai atas talian. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.